Pemirsa, wabah COVID-19 yang berkepanjangan mengakibatkan semakin terpuruknya perekonomian masyarakat kecil. Situasi ini menimbulkan keprihatinan, terlebih belakangan tersering terjadi kriminalitas. Semakin tingginya kasus kriminalitas di masa pandemi COVID-19 menimbulkan keprihatinan sejumlah pihak, tak terkecuali Ketua Aliansi Pemuda Hindu Bali Kabupaten Badung, Dr. Yoga. Tak dapat dipungkiri, wabah virus corona telah berdampak pada keterpurukan di sejumlah sektor. Hal ini yang mengakibatkan sebagian orang kesulitan ekonomi yang kemudian mengambil jalan pintas untuk melakukan tindakan kejahatan. Pihaknya menghimbau kepada seluruh generasi muda Bali untuk menjaga sesana sebagai orang Bali, serta senantiasa menjaga kondusivitas Pulau Dewata. Kami prihatin dengan semakin terpuruknya kondisi perekonomian Bali, dan kami dari Aliansi Pemuda Hindu Bali Kabupaten Badung menghimbau dan mengajak seluruh generasi muda yang ada di Bali miring jaga sesana sebagai orang Bali, jaga kondusivitas Bali, karena semua kacamata internasional tertuju pada Bali saat ini. Di situasi semakin tak menentu berdampak pada sulitnya ekonomi masyarakat di kalangan bawah. Kondisi ini tentu sangat dilematis, mengingat kesehatan dan perekonomian merupakan hal yang utama. Andika, Bali TV.